Selebgram Medina Zain akhirnya dijemput paksa oleh pihak kepolisian atas kasus dengan Marisha Icha terkait pencemaran nama baik. Medina Zain nampak tertunduk lesu dengan dikawal sejumlah petugas. Selebritis Instagram itu hadir menggunakan baju berwarna kuning, kerudung hitam, dan menggunakan masker berwarna putih. Kabar tersebut telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Kini Medina Zain akan menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya, Medina Zain akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk proses lebih lanjut. Sebelumnya, Marisha Icha melaporkan Medina Zain atas kasus pencemaran nama baik. Atas laporan ini, Medina Zain telah ditetapkan sebagai tersangka setelah melalui proses penyelidikan hingga penyidikan. Akhirnya, penyidik menemukan barang bukti sehingga Medina Zain ditetapkan menjadi tersangka. Dalam kasus ini, Medina Zain dijerat pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!